Oke, sekarang kita akan bakar cuminya dari resep dari bumbu bumbu resep dari Gila Masak. Masukinnya tuh susah. Bro semua, kembali lagi bersama kita di channel kesayangan kita Gila Masak, bro ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Okay, bro semua, kali ini kita akan coba bakar cumi yang bekas coli ya, bro ya. Cumi yang lagi viral, yang biasa untuk gini. Dan kita akan coba untuk bakar. Bro bisa lihat ya, ini di sini ini ombak, bro ya. Gue di belakang pantai, bro. Biasa lagi di pantai Asuhan gue ya. Mau tahu keseruannya, ikutin, jangan sampai kemana-mana, oke? Dan tak disangka dan tak diduga, biasa bro ya, kita kedatangan tamu yang cantik-cantik, bro ya, seperti yang di belakang saya, bro. Kecuali yang satu, bro ya, ini waria, bro ya. Bro bisa lihat. Hai ladies. Hai. Oke, bro, di sini kita yang bakarnya mereka, bro ya. Kita akan cobain sensasi ketika wanita cantik lagi yang bakarnya kita, bro ya. Seperti biasa, bro, kita akan perkenalkan bahannya, bro ya. Di sini kita punya cumi bekas coli, bro ya. Bro bisa lihat ini. Ini sudah saya lumuri dengan rempah-rempah pilihan saya, bro ya. Di sini saya menggunakan rempah bawang merah, bawang putih, sedikit kunyit ya, bro. Serta saya menggunakan ketumbarnya agak banyak, bro ya. Oke, kecap juga serta gula merah, bro ya. Yang pengen cobain, oke, lanjut ikutin saya ya. Oke, di sini bro, kawan-kawan bisa lihat ya, bro ya. Ladies kita lagi mengerjakan sosis. Kebetulan ada sosis, jadi kita bakar dengan sosis juga, bro. Sosis Oke, bro, di sini kita siap untuk membakar coli kita, bro ya. Ketawa. Coli apa? Ya, ini adalah cumi yang viral di TikTok dan selalu muncul di FB ya. Biasanya untuk apa nih cumi ini? Untuk makan. Ini nih cumi-cumi untuk pria-pria kesepian. Saya cuma dapatnya ini aja, bro. Mantap. Mantap. Ini kita bakar apa nih? Kita bakar. Oke. Ini atau apa? Sotong. Iya, ya cumi. Oke, sekarang kita akan bakar cuminya dari resep dari bumbu resep dari Gila Masak. Cobain ya. Tadi ceritanya kita bikinnya dengan
bakar-bakar biasanya pakai bumbu apa sih? Kadang ada bumbu merah, bumbu putih, ada coba rasanya. Oke. Okay. Adik. Sebenarnya ini bro, spesial momen hari ini bro ya. Karena ada salah satu kawan kita yang lagi ulang tahun. Cuma dia posisinya enggak ada di sini. Jadi ceritanya kita mau bakar buat dia bro ya. Kasih surprise. Kenapa saya buat ini Joli ya? Kebetulan kawan kita ini yang lagi ulang tahun, hobi Joli. Kita agak kesorean bro ya, ini udah ajan tapi hidangan kita belum matang ya bro ya. Mohon maaf ya bro, kawan-kawannya. Dari sotong bakar kami rasanya mantap. Itu mah kumisnya yang kau makan, kepalanya lah dimakan. Mana lidi ini tak ada ini emangnya dong masak. Oke bro-bro semuanya, di sini kita bro-bro bisa lihat ya, ini pengalaman kita kayaknya udah matang ya. Tantap satu persatu. Bukan sih, udah dia duluan ya bro ya. Pak Acai, gimana ya? Udah matang ya? Kita akan coba ya bro ya. Kita akan santap dengan kita pada sore hari ini. Gini sosisnya. Gimana caranya? Pas gak kan dah habis. Ah, ada udah masuk. Udah masuk. Buat teman-teman yang mau tahu resep yang ini, bisa langsung tanyain ke
Resepnya. Ini yang lagi viral. Ini ya. Bro semua, terima kasih sudah menonton video kami hingga selesai. Oke bro, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita bro ya. Bye bye, sampai ketemu lagi. Salam gila masak.